dari tahun 1943 dari zaman Belanda. Terus kakek saya yang itu yang mulai merintis gitulah ya. Dinding-dinding toko yang telah usang oleh waktu seakan berbisik, menceritakan kisah perjuangan dan dedikasi Oi Chiang Li, sang pendiri yang merintis usaha ini dari nol pada tahun 1943. Kini, tongkat estafet telah berpindah ke tangan generasi ketiga, Bapak Haris Wijaya, yang dengan penuh semangat menjaga cita rasa asli dan tradisi yang telah diwariskan kepadanya. Terus gimana Pak resep roti ini diwariskan dari generasi kita? Dulunya belajar di orang Belanda. Terus ya jadi ini. Jadi pabrik roti ini. Di orang Belanda belajar terus ngerintis. Dulu pakai itu, pakai kayu dulu mah enggak pakai. Belum pakai listrik model gitu. Dari generasi ke generasi, roti priangan Oi Chiang Li terus menghangatkan hati masyarakat Sukabumi. Setiap gigitannya membawa kenangan akan masa lalu, sekaligus harapan akan masa depan. Sebuah kisah manis yang terus berlanjut, sebuah warisan kuliner yang tak lekang oleh waktu. Nama saya Edi Firman Supiadi, suka disebut Pak Aloy. Saya bekerja di sini udah 25 tahun. Saya sini sebagai ya istilahnya mengarahkan anak-anak yang di sini. Di balik setiap roti yang tersaji, terdapat tangan-tangan terampil yang bekerja tanpa lelah. Bapak Edi, salah satu pegawai senior di Roti Priangan Oi Chiang Li, telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang toko roti ini. Proses pembuatannya, pertama bahan-bahannya dari tepung terigu, gula, mentega, susu bubuk gitu ya. Dikasih air sama garam. Pertama-tama diaduk di mesin yang itu. Lalu dibikin, dibentuk. Varian rasanya ada rasa nanas, pisang coklat, gula susu, tanduk bentuknya. Mulai jualan keluar dari jam 12, kadang jam 12.30 nyampe, kadang ada yang beresnya ada yang sampai jam 3, jam 4. Kadang kalau nggak ada ini paling sampai maghrib gitu, kalau sepinya gitu. Jadi cuma dibatasinya sampai maghrib aja yang jam 6 gitu. Banyak yang datang ke sini langsung ke pabrik, ada yang kalau siang sore ada yang nyari di depan jalan Pejagalan ini. Emang biasanya yang nongkrong di sini jajar gitu, 1, 2, 3, 4. Gerobak-gerobak sederhana itu menjadi penghubung antara Roti Priangan dengan para pelanggan setianya. Dari gang-gang sempit hingga jalan-jalan raya, aroma roti yang menggoda menyebar, membawa kehangatan dan kenangan bagi setiap orang yang menikmatinya. Tanpa bahan pengawet, ini begitu dibikin langsung siangnya dijual, jadi fresh istilahnya ya. Rotinya mungkin nggak tahannya 2 hari menjelang 3 hari, tapi kalau udah sampai 4 hari, 5 hari juga udah keras emang, tapi dikukus lagi enak lagi, jadi ini aman lah nggak pakai pengawetnya gitu. Di balik setiap gigitan roti priangan Oi Chiang Li, terdapat dedikasi dan kerja keras dari para pegawai seperti Bapak Edi. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kisah sukses toko roti ini.
menjaga tradisi dan cita rasa asli tetap hidup hingga saat ini. Harapan Bapak nih untuk masa depan Roti Priangan apa? Ya, mudah-mudahan kesananya lebih itu lagi lah. Sesudah ini apa? Kalau dari jalan tol jadi ini, ekonominya lebih meningkat. Bagi Bapak Haris, Roti Priangan bukan sekedar bisnis, tapi juga sebuah keluarga besar. Beliau memahami bahwa kesuksesan toko roti ini tak lepas dari kerja keras dan kesetiaan para pegawai. Harapannya adalah agar Roti Priangan terus berkembang, memberikan manfaat bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Roti Priangan Oi Chiang Li, sebuah kisah manis tentang warisan kuliner yang terus hidup, sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik, di mana setiap gigitan roti membawa berkah bagi semua orang yang terlibat. Semoga cita-cita mulia Bapak Haris terwujud dan Roti Priangan terus menjadi kebanggaan Sukabumi.